Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat MS Art semua? Semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Ketemu lagi kita di MS Art Channel. Pada video kali ini saya masih membagikan seri video bordiran manual semi realis, dan pada episode kali ini saya akan membuat bordiran bermotif bunga anggrek. Baik, kita mulai saja langsung dengan menyiapkan benang-benang yang mau kita gunakan. Di sini saya menyiapkan 4 gradasi warna ungu, ungu paling muda, sedang, dan ungu tua untuk bunganya. Kemudian ada warna BW untuk bagian tengahnya. Kemudian ada 3 warna benang hijau kecoklatan untuk daun dan tangkainya. Selanjutnya kita masuk ke proses bordir. Dalam proses bordir saya biasanya memulai dengan memilih bagian yang saya anggap lebih sulit untuk dikerjakan terlebih dahulu, yaitu bagian bunganya. Sementara untuk bagian batang dan daun saya menilai masih lebih mudah dibandingkan dengan bagian bunganya. Untuk itu bagian bunga saya dahulukan. Kemudian tangkai, daun, bisa belakangan. Baik, sambil lanjut terus prosesnya, saya ingatkan kembali buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya supaya dapat pemberitahuan ketika saya kembali upload video-video baru. Untuk motif bunga anggrek ini ada 2 rumpun. Satu rumpun daun dan satu lagi rumpun bunga yang dihubungkan dengan satu tangkai memanjang. Di rumpun bunga sendiri ada beberapa macam bentuk bunga. Ada 2 bunga tengah mekar terlihat dari atas, 2 bunga mekar juga tapi terlihat dari samping, kemudian ada bunga setengah kuncup. Kemudian ada beberapa bunga yang masih kuncup. Baik, supaya lebih lengkap dan jelas, silahkan tonton sampai selesai videonya.
Demikian untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.